Secara onsite maupun live streaming via YouTube, GoPlay ataupun First Media, welcome. Dan sekarang jemaat boleh toleh kanan kirinya, mungkin ada wajah-wajah yang baru yang belum pernah kelihatan sebelumnya. Apalagi hari ini kita hanya ada satu ibadah pukul 10. Kemungkinan jemaat yang dari ibadah pagi belum pernah lihat yang ibadah sore ataupun sebaliknya. Dan saya juga mau menyapa bagi Anda yang baru pertama kali join di online streaming kami, online service kami, Kemo Church. Mari kita berikan sambutan paling hangat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome to the family. Sebentar saya akan infokan mengenai protokol yang berlaku di gereja kita. Yang pertama, jemaat dilarang membuka masker, makan dan minum selama berada di area gereja. Diharapkan untuk jemaat mengingatkan saudaranya, temannya, pasangannya, keluarganya, jika ada yang mulai membuka masker, harap dikenakan lagi. Dan selanjutnya tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Sekian info yang akan saya bagikan mengenai protokol yang berlaku di gereja kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Jumat Agung kita, mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Kau yang kumpulan kami di sini untuk sama-sama merayakan Engkau Tuhan. Kau yang hadir, Kau yang bertahta dari awal sampai akhir. In Jesus' name we pray, amen. Happy Sunday and enjoy the service. Kita bisa merayakan Jumat Agung bersama-sama. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sujud menyembah. Haleluya, sembah bagi Raja yang memerintah di atas segalanya. Haleluya, bagi anak domba Yesus berkuasa selamanya. Haleluya, sembah bagi Raja yang memerintah di atas segalanya. Haleluya, bagi anak domba Yesus berkuasa selamanya. Tuhan benar-benar nyata di tengah-tengah kami, amin. Yang percaya bisa lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Yo! Sama-sama katakan, Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Kuasa tunduk dalam namanya. Segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Rajaku rindu dalam persembahannya. Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, Yesus namanya.
supaya kita semua diselamatkan. Kau yang diselamatkan, yeah. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kasih salam saat ini kiri kanan, katakan kau orang-orang yang diselamatkan. Pagi hari ini terimalah kuasa. Resurrection power of Christ.
sharera, sharera. Nama di atas segala nama, siapa namanya? Nama di atas segala nama, siapa namanya? Tepuk tangan haleluya bagi Tuhan kita, come on. Haleluya. Kami percaya kau hadir di tengah-tengah kami. Pengorbananmu nyata buat setiap kami. Kalau kami hari ini ada, kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih Tuhan. Semua hanya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kasih tepuk tangan yang paling layak, paling meriah buat Tuhan kita. Come on, New Life Church. Semua hanya karena kasih-Mu, Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Dan satu kali lagi angkat tanganmu sama-sama. Karena kasih-Mu naikkan syukur, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindah kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Dia beri kita pengharapan. Kau berikan harapan di dalam kami, kau memberikan nyawa-Mu bagi kami, Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan pengorbanan-Mu, oh,
yang selamatkan. Oh, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Oh, karena kasihmu yang selamatkan. Saudaraku semua, tidakkah Tuhan kita layak terima yang terbaik dari kita? Ingatlah Dia bahkan berikan nyawanya ganti dosa kita. Oleh karena itu pagi hari akan kedua tanganmu, mari berkata-kata kepada Tuhan. Hanya ini yang mampu kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Penyembahan kami, hidup kami, semuanya milik Tuhan. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Siapakah kami sampai Kau mati buat kami Tuhan? Lawat kami Tuhan. Kira la bara 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 la bara
Terima kasih Tuhan. Kina mahana bayar alamashi. Mari ambil waktu sejenak nikmati kasihnya. Percaya kau yang butuh kesembuhan, Dia pasti berikan. Nyawa saja Dia berikan buat kita. Kau yang perlu pengharapan, Dialah pengharapanmu. Kau yang perlu sukacita dan damai sejahtera, Dialah sukacita dan damai sejahteramu. Buka hatimu pagi hari, ambil waktu sejenak. Kina bahana bayar alami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Karena kasih-Mu yang selamatkan menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah, angkat tanganmu, karena kasih menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkah Yesus. Setiap lidah, semua makhluk biarlah menyembah-Mu. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Darah-Nya meneguhkan setiap lidah, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Oh, haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya. Bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Yang setuju Surabaya diselamatkan bagi Kristus, angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian.
meriah lagi buat Yesus. Satu menit buat Tuhan, come on. Yang di Google, yang di YouTube, yang menonton lewat First Media, tepuk tangan sorak-sorak lebih meriah lagi. Angkat kedua tanganmu semua jemaat Tuhan. Harusnya spirit of joy, spirit of the gospel, cinta akan Injil. Bukan yang terjadi hari ini, tapi apa yang telah kami bangun 6 bulan ini di tempat ini, di tahun presence ini. Kau lihatlah tangan-tangan yang terangkat yang penuh dengan hadirat Tuhan. Amen. Mereka akan menjadi jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Thank you, Jesus. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang Thank sakit. You, orang Thank sakit you, akan menjadi sembuh. Thank you, melepaskan you, mereka yang terikat, yang kerasukan Amen. Setan pun akan dilepaskan. Dan di tempat ini Tuhan akan melawat setiap umatnya. Tanpa tertinggal. Satu persatu Tuhan melawat. Pakai jemaat ini Tuhan. Di Jumat Agung ini. Hanya Engkau Yesus. Yang layak diagungkan, Amen. Ditinggikan, Amen. Dipuji, yes. Disembah. Yes. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Di dalam nama Yesus yang percaya kita semua sudah diberkati sama-sama katakan. Amen. Amen. Kurang keras katakan Amen. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini satu kali kebaktian ya. Dan full house, ini kursi ditambah. Dan puji Tuhan, apa yang kita telah bangun, kita akan mulai tuai. Tapi Tuhan itu gak pernah yang namanya berkata cukup tentang jiwa-jiwa. Saya berdoa, tadi saya melihat bukan hanya satu kali kebaktian full. Nanti di stage yang utama, ya kita akan kapasitasnya bisa 2.5 kali lipat yang ini. Dan akan ada 5 kali kebaktian. Saya percaya Tuhan bukan hanya mau pakai Pastor Irwan. Tapi Tuhan mau pakai kita semua. Siapa yang percaya kita diberkati Tuhan, kita mau dipakai Tuhan. Jangan capek-capek tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya juga menyapa yang di online. Hadirat Tuhan tidak terbatas dengan jarak, ruang, dan waktu. Kita sedang on air di GoPlay. Tepuk tangan buat semua yang ada di GoPlay yang menonton saat ini. Come on. Saya juga menyapa yang menonton dari YouTube channel New Life Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Welcome to the family. Dan juga yang nanti menonton lewat First Media, kita kasih sambutan yang meriah. Kalau Anda punya First Media channel Light 88, setiap hari Minggu jam 7:30 PM. Dan hari ini 2 kali. Oke, 2 kali jam berapa saja hari ini? Ini akan ditayangkan di First Media nanti jam 3:30 PM dan jam 9 PM. Tepuk tangan buat semua yang di First Media channel Light. Kita kasih welcome to the family yang paling keras buat mereka semua. Come on jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Welcome to the family, haleluya. Dan juga saya mau apresiasi untuk semua volunteers yang luar biasa. Beberapa orang harus tinggal di gedung ini sampai subuh. Siapa yang lihat tadi yang punya anak-anak kids yang mengantarkan anaknya di kids? Saya rasa saya dapat bocoran kids full pack. Siapa yang mengantarkan anak-anaknya ke kids? Ayo angkat tangan tinggi. Mereka harus dekor itu, kasih stiker, pintunya dibagusin semua. Karena buat saya, kegerakan anak sangat penting. Kemarin salah satu bendahara mengingatkan saya untuk kita cepat menyelesaikan fasilitas anak yang 500 meter yang ada di sana. Karena saya percaya anak-anak akan dipakai Tuhan menjadi revivalist-revivalist yang luar biasa. Dan tentunya mereka gak akan menjadi revivalist tanpa ada pastor-pastor, kids pastor, ada volunteers, leaders. Mereka gak tidur sampai subuh untuk di sini untuk menyiapkan itu semua. Dan juga buat semua volunteers yang lain dari praise and worship, hospitality. Kemarin juga bukan hanya volunteers yang full-timers saja, tetapi ada pengusaha-pengusaha yang menata kursi di sini. Sampai Anda bisa duduk dengan nyaman. Saya gak bisa sebutkan satu persatu. Yang ada di belakang saya di ruang production sudah jadi. Multimedia, mixing room, semuanya lighting.
hospitality, service management. Kita kasih sambutan, tepuk tangan yang sekali lagi lebih meriah lagi. Karena mereka adalah frontliners gereja ini juga usher. Kita, dan salah satu surprise juga buat hari ini, saya senang sekali tadi saya ketemu dengan beberapa minggu yang lalu. Kita doakan Pak Andreas dari panggung ini ketika beliau terbaring di rumah sakit. Otaknya, maaf Pak ya, saya harus ngomong apa adanya ya. Pendarahan tidak berhenti. Ya, setelah jemaat berdoa kesembuhan terjadi, pendarahannya stop, total, sembuh. Dan kemarin di MRI ulang, dari semuanya yang berdarah itu, darahnya hilang sama sekali. Pak Andreas boleh bangkit berdiri, Pak. Ada di sini, ya. Pak Andreas dan Bu Andreas, tepuk tangan buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Gereja ini akan terus dipakai Tuhan untuk melakukan tanda-tanda heran, mujizat yang terjadi. Wow, terima kasih ya. Saya senang lihat Anda. Waktu itu kita cuma bisa doa lewat video call ya. Tapi itu tadi, hadirat Tuhan tidak terbatas dengan jarak, ruang, dan waktu. Anda pun yang perlu mujizat hari ini, Anda jangan ragu-ragu untuk datang dalam hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya akan berkhotbah berbeda-beda. Kemarin saya sudah upload menunya, ya menu. Kita bukan cuma makan di restoran ada menunya. Tetapi Jumat Agung dan Paskah dua kali. Hari ini saya akan khotbah tentang 7 luka Kristus, part yang pertama. Hari Minggu pagi saya akan ngomong soal Maria Magdalena dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang sore saya akan melanjutkan 7 luka Kristus, part yang kedua. Jadi hari ini 4 poin, yang Minggu sore 3 poin. Minggu pagi akan berbeda. So, kita masih punya 2 hari untuk kita mengajak jiwa-jiwa ke KKR Paskah. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ada gak hari ini yang datang karena dengarkan talk show saya dari Bahtera Yuda? Mungkin yang baru pertama kali dan dengar dari Bahtera Yuda. Angkat tangan, boleh? Ada? Ada? Oke, berarti nanti hari Minggu. Karena memang yang dipublish di Bahtera Yuda yang hari Minggu, Paskah. Tetapi saya kemarin sempat singgung untuk Jumat Agung, justru hari ini Tuhan mau pakai kita. Bukan cuma untuk memenuhi ini, tetapi untuk kita bawa mereka yang sakit, mereka yang terhilang. Dan saya percaya hari ini kita akan mengalami Tuhan terlebih dahulu. Amin. 7 luka Kristus. Yang pertama, mahkota duri. Matius 27 ayat 29. Kita buka sama-sama. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Berhenti dulu di sini. Mahkota duri yang kemarin saya baca, saya teliti lagi, saya pelajari. Ternyata mahkota duri yang dipakaikan di kepala Tuhan Yesus, bahasa Latinnya ada something Christos, Christi bahasa Latinnya. Ternyata mahkota itu durinya menghidupkan luar biasa. Duri ini sangat tajam, tetapi duri ini benar-benar sanggup untuk hidup di segala musim kehidupan. Entah itu musim kemarau, musim dingin, kita tahu beberapa yang pernah pergi ke Israel, ya ini tour yang membawa kita ke Israel, sudah kontak-kontak kami lagi untuk kami segera melakukan trip lagi ke Israel. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk berdoa. Kita akan lihat mahkota durinya seperti apa. Sangat tajam. Tetapi selain tajam, dia bertahan di segala musim. Musim semi, musim dingin, musim kemarau, ya, ya, musim panas, dingin, semi, winter, apa, kurang satu, autumn, fall, ya. Dan itu memberikan makanan yang luar biasa ketika diambil dari tanaman ini kepada setiap tanah di mana mahkota duri yang dipakai di kepala Tuhan Yesus itu hidup, tanahnya pun menjadi subur. Kenapa kok ada mahkota duri? Dan ketika ditancapkan, Anda harus tahu, itu ditancapkan pakai palu dan hampir mengenai saraf Tuhan Yesus. Kalau orang biasa, siapa yang bilang Yesus adalah nabi? Yesus bukan nabi. Karena nabi mati, tidak akan pernah bangkit lagi. Betul? Musa mati, ya sudah mati, begitu saja. Tunggu pengangkatan baru bangkit. Tetapi Kristus hari ini, kenapa mahkota duri dipakaikan? Dia ingin menebus setiap Anda yang punya stres yang berat. Dengan menunjukkan bahwa ketika peluh darah itu keluar dari saraf Tuhan, itu menunjukkan bagaimana dia stres, bagaimana
Yesus mengerti yang online dengarkan bagaimana perasaan orang yang mau bunuh diri. Yesus mengerti perasaan ketakutan yang saat ini engkau sedang rasakan. Kemarin saya baca sebuah artikel, ternyata kematian, penyumbang kematian terbesar di South Korea, ya, itu adalah orang-orang yang bunuh diri. Bayangkan, penyumbang kematian terbesar adalah orang-orang yang bunuh diri. Stres ini lebih parah dari COVID, dari Omikron, percaya saya. Stres bisa menggerogoti orang yang kelihatannya muda, umur 25, bisa kelihatan kayak 50 tahun. Itu stres. Stres bisa membuat orang yang sehat menjadi sakit. Ketika orang itu dengar terus berita buruk, Dan bahkan suicide spirit, bunuh diri sekarang sedang marak dan ngetren. Kemarin beberapa bulan yang lalu, saya notice dan saya baca artikel ada satu anak muda sekali, orang Amerika. Dia sangat ganteng untuk anak umur sekitar mungkin 12 tahun waktu itu saya baca artikelnya. Cuman karena dibully sama teman-temannya setiap hari. Stres bukan hanya menghajar pikiran orang-orang dewasa, tetapi anak-anak pun bisa stres. Dia merasa gak berharga, dia dikerjai teman-temannya, diolok-olok dan tahu gak dia pakai, saya kalau gak salah ingat dia pakai salah satu apa itu, mainannya atau apa ya, di kamarnya, untuk dia gantung diri, anak umur 12 tahun, dia gantung diri, dan dia meninggal. Saya lihat di foto itu, mama papanya nangis peluk anak ini begitu ganteng, dan begitu mukanya sangat cute sekali. Saya yang gak jadi orang tua aja ikut menangis, lihat artikel itu saya kasih tahu istri saya. Makanya kenapa? Kenapa ada mahkota duri? Karena Tuhan tahu, manusia itu sangat rentan dan rawan dengan yang namanya stres. Hari ini saya berdoa, ketika engkau hanya fokus kepada masalahmu, engkau akan stres. Ketika engkau fokus kepada keadaan dunia, engkau akan stres. Tetapi ketika engkau melihat 2000 tahun yang lalu, bahkan mahkota itu dianyam begitu rupa, sehingga semua duri-durinya itu tepat masuk di sasaran dan menancap di kepala Yesus. Supaya hari ini kau dibebaskan dari segala kutuk pikiran. Supaya hari ini kau dibebaskan dari pikiran yang stres. Supaya hari ini kau dibebaskan dari pikiran bunuh diri. Supaya hari ini kau tahu bahwa sebab dia hidup. Apa? Ada hari esok. Sebab dia hidup. Jangan lihat yang kemarin. Katakan. Ku tak. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Apa? Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Semua lambaikan tangan yang katakan. Sebab dia hidup. Semua jemaat New Life. Imani itu. Katakan ada hari esok. Sebab dia hidup. Apa? Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu. Ini doa harapan kami di Jumat Agung ini. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Anda tahu kesaksian saya dulu bagaimana saya stresnya luar biasa. 2 tahun saya mengalami apa yang namanya diganggu pikiran saya. Yang dimana iblis bisa membisikkan kata-kata setiap detik dalam hidup saya. Itu benar-benar saya dibebaskan oleh mahkota duri Yesus. Kemarin saya ketemu dengan salah satu bapak yang menyapa saya ketika saya ulang tahun. Pak Han, betul ya? Pak, namanya Pak Han ya? Betul ya? Iya. Kemarin waktu saya di belakang tiba-tiba bapak ini menghampiri saya bilang, Happy birthday Pastor. Oh iya, Pastor belum kenal saya. Tapi saya sudah di jemaat di tempat ini beberapa minggu ini, betul Pak ya. Lalu dia berkata, saya ini kakaknya ini dulu teman sekelasnya Pastor, Minda. Ingat gak? Saya bilang, oh saya pasti ingat karena dia juara umum terus. Dan saya ingat dulu koko-kokonya juga juara umum semua, senang ketemu. Ternyata dia sudah pindah di London. Nah mungkin Bapak bisa tanya si Minda dulu pernah satu kelas sama saya bagaimana dulu waktu saya mengalami stres yang berat. Sehingga dokter katakan dia harus minum obat selama-lamanya. Karena kalau enggak dia bisa end up ke rumah sakit jiwa.
tetapi Tuhan membebaskan saya. Kalau Tuhan bisa membebaskan dan menolong saya, Tuhan sanggup menolong Anda. Dia adalah Bapa bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Dia adalah suami bagi para janda. Dia adalah sahabat bagi orang yang berseru kepadanya. Dan percayalah, hari ini dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu dia menolong, hari ini dia menolong. Kalau dulu dia menghibur, hari ini dia menghibur. Kalau dulu dia bikin mujizat dan membelah Laut Merah, hari ini pun dia tetap bikin mujizat. Yohanes 19, ayat 2 dan 3, kita baca. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Setelah dimahkotai duri, dia dipakaikan jubah. Bayangkan, kemarin saya pelajari lagi anatominya, saya pelajari lagi perjalanannya. Ya, itu kalau orang biasa pasti mati. Makanya kenapa Yesus selalu berkata ketika orang Farisi berkata kepada dia, ketika orang-orang berkata kepada dia, kenapa kamu gak lawan saja nih semua prajurit? Ketika dia ditangkap dan berkata, kenapa kamu tidak melepaskan dirimu? Kamu gak takut mati, orang-orang ini akan membunuh engkau. Saya sangat terharu dan setiap kali saya ingat kata-kata Tuhan Yesus ini, saya tidak pernah berhenti menangis. Tuhan bilang apa? No one can take my life. Tidak ada satu orang pun bisa mengambil hidupku, tetapi akulah yang menyerahkannya bagi mereka semua. Yang kedua, luka Kristus yang kedua adalah punggung yang terluka. Ini menarik. Beberapa orang berkata, berapa kali sih disesah? Kalau kita lihat The Passion of the Christ, itu mengerikan. Siapa yang pernah lihat film The Passion of the Christ? Tapi itu tidak ada apa-apanya. Apalagi film-film Tuhan Yesus zaman lama, yang cuman disesah berapa kali, ya? Berapa kali? Kalau di film kelihatannya cuma 5 kali, kan? Cedas, 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 cedas. Ya, film Yesus yang ketika waktu saya masih kecil, itu kelihatannya pakai cambuk biasa, betul? Tahu gak cambuk yang dipukulkan kepada punggung Tuhan kita Yesus? Terbuat dari logam dan besi. Bayangkan kekuatannya kalau Anda bahasa Surabaya, Jakarta, Bandung, apalagi luar negeri mungkin bingung. Ya, kalau Anda kebentuk, dak. Bahasa Thailandnya kap ngonyong, ya enggak tahu, itu benar enggak? Kebentuk, itu bisa biru enggak karo, aduh. Apalagi ini logam, ya, dipukulkan ke punggung Tuhan Yesus, cedas. Filmnya enak aja, cedas, balik. No, itu mukulnya harus benar-benar dengan kekuatan yang benar-benar ekstra. Makanya prajurit-prajurit Romawi berbadan sangat kuat, kekar, dan besar. Seperti Pastor Kasten. Ya, haleluya. Dan waktu pukul, das. Gak usah dibayangkan. Tapi yang berani bayangkan, bayangkan. Menempel kepada dagingnya. Dus. Dan dicabut. Pas. Daging itu terkoyak. Daging itu terkoyak. Dan mau tahu berapa kali? Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 24 berkata seperti ini. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Ini adalah Paulus. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali logam dan besi itu menabrak punggung Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dicabutlah setiap daging yang terkoyak. Kita baca lagi di Ulangan 25 ayat 3. Jadi makanya kenapa sangat dipercayai Tuhan Yesus itu disesah punggungnya 39 kali. Karena dia ketika menjadi manusia adalah orang Yahudi. Ulangan telah menubuatkan hal ini. Kristus bukan hanya ada 2000 tahun yang lalu, tapi Kristus ada di setiap kitab yang kita baca. Kristus adalah Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Makanya kenapa ketika orang Farisi berkata, kamu kan manusia dan kamu kan anaknya dari Yusuf tukang kayu. Kok bisa tahu tentang Abraham? Apa yang Yesus katakan? Before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. I am adalah nama Yesus. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia telah ada sebelum semuanya dijadikan. Dan dia yang ada itu melihat kita semua. Ulangan 25 ayat 3. 40 kali harus orang itu dipukuli. Jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Yesus bukan dipukul, dihajar.
Tetapi teori ini membuktikan nyata bahwa Tuhan Yesus dicabik-cabik seperti itu minimal 39 kali. Itu minimal. Tapi ada teolog juga yang mempelajari bahwa prajurit Romawi tidak mau mengikuti standar Yahudi. Ini standar Yahudi. Orang yang disesah tidak boleh lebih dari 40 kali. Orang Romawi yang sangat bengis itu sengaja pukul Tuhan Yesus sampai dia kehabisan. Kalau bisa dia mati saat itu juga. Jadi minimal 39 kali, maksimal kita gak tahu berapa kali logam itu mencabik punggung Yesus. Dan rata-rata penjahat biasa yang dihajar oleh orang Romawi, 2-3 kali pukulan mati pendarahan. Itu juga membuktikan keilahian Tuhan. Kalau kita yang jadi Tuhan, pasti kita ngomong, Bapa, Allah Roh Kudus, aku mau mati. Sesah 2 kali aja. Gak kuat. Mahkota, durinya 1 aja. Itu kalau saya jadi Tuhan. Yang penting kan pencitraan. Hari-hari ini banyak pencitraan ya. Katakan kanan kiri, di gereja gak usah pencitraan. Come as you are. Ayo katakan kanan kiri, datang apa adanya. Terus ngomong lagi, pulang ada apanya. Datang apa adanya, pulang ada apanya. Artinya apa? Datang benar-benar dengan hati yang kosong, hati yang rindu. Kalau broken ya udah broken aja. Tapi pulang mengalami urapan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Makanya kenapa gereja bukan tempat untuk orang sempurna. Amin. Gereja bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi Tuhan di tempat ini menyempurnakan kita. Makanya ada yang namanya progressive sanctification. Terus kita diperbarui. Terus karakter kita diperbarui. Saya bikin quote seperti ini kemarin. Anda bisa foto quote ini. Anda tidak akan pernah menghargai pengorbanan Kristus tanpa mengerti betapa buruk dosa dan kesalahanmu. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Anda tidak akan pernah menghargai pengorbanan Kristus tanpa mengerti betapa buruk dosa dan kesalahanmu. Makanya kenapa Maria, nanti hari Minggu pagi ya, bisa memberikan yang terbaik, melayani, bahkan di kaki Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia wanita loh, tapi dia berani, dia tinggal di sana. Kenapa? Karena Maria tahu, dia banyak diampuni, dia dilepaskan dari 7 roh jahat, dia adalah seorang pelacur, di mana setiap orang berkata, ini loh, pantas dirajam batu, Yesus Tuhan personally melayani dia. Jangan cari hamba Tuhan, karena Alkitab berkata, He Himself, dia sendiri akan melayani Anda, dia sendiri akan menjamah Anda, dan karena Maria tahu, aku yang begitu berdosa, aku yang begitu gak layak, aku yang begitu terburuk, tapi Tuhan Yesus mau melayani aku, orang yang tahu dia banyak diampuni, akan memberi banyak. Orang yang pelit memberi, orang yang tidak suka melayani, orang yang tidak menyembah, itu karena mereka tidak tahu mereka diampuni. Yesus bilang apa? Ada 2 orang Petrus, 1 dibebaskan hutangnya 50 dinar, yang 1 500. Itu hanya perumpamaan, Tuhan menyindir. Seharusnya kita semua berhutang 500. Dosa gak ada, dosa besar, dosa kecil, karena Allah terlalu kudus. Siapa yang bilang kasih karunia itu murah? Anugerah itu bukan murah, anugerah itu terlalu mahal. Makanya kita gak bisa bayar. Makanya setiap hari ketika kita bernyanyi, terlalu besar kasihmu Bapa. Karena kita semua diampuni 500 dinar. Bapak, ibu, saudara, katakan kanan kiri, 500 dinar loh, bukan 50. Pengorbanan yang kau berikan bagiku. Sadar gak kita? Katakan, terlalu mahal semuanya. Tercurah untuk menebus hidupku. Jadi Anda bayangkan ya, disesah minimal 39 kali, punggung Yesus, beberapa nabi perjanjian lama menubuatkan bukan aja wajahnya yang remuk. Nanti hari Minggu saya akan katakan dan saya akan jelaskan bahwa wajahnya bukan hanya hancur, wajah sudah berpindah, gak karuan. Anda tahu, punggung yang remuk ini sudah tidak berbentuk punggung. Maaf, mungkin sudah kelihatan saraf-sarafnya, tulangnya pun kelihatan. Lalu dipakaikan jubah lagi. Bayangkan aja, orang Surabaya bilang, semua gitu coba.
bukan cuma waktu makan manisan, papa mertua saya ini kalau makan sesuatu yang anu di... Tapi Anda bayangkan bagaimana dipakaikan lagi jubahnya, nanti dicopot lagi jubahnya. Kenapa dia menanggung itu semua? Supaya Yesaya 53 terjadi. Kita buka Yesaya 53. Ayat 3 sampai 5. Ya. Ayat 4 dulu dikatakan gini. Langsung ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit kita, bahasa Ibrani-nya koli, katakan koli. Bukan hanya satu penyakit, bahasa aslinya segala penyakit. All diseases, termasuk penyakit hati, spiritual, semuanya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, kesengsaraan kita itu makof, katakan makof. Makof artinya bukan cuma sengsara, tapi derita kita, perasaan kita, segala sesuatu yang membuat kita menderita, makof itu ditanggungnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Punggung yang terluka, itu intinya ini. Supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apapun penyakitmu, sama-sama katakan, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dan percaya itu hari ini. Terjadi di tengah-tengah kita, bukan hanya KKR kesembuhan. Setiap saya berdoa setiap bulan, bahkan setiap minggu akan ada kesaksian. Kenapa ada punggung yang terluka, Pak Andreas? Karena ketika kita berseru kepada nama Yesus, punggung yang terluka itu membuktikan bahwa bilurnya telah membuat Bapak punya kepala diurapi, disembuhkan Tuhan. Dan bagaimana dengan kita hari ini? Ada rohani yang mati dibangkitkan hari ini. Yang suam-suam kuku. Mungkin hari ini pertama kali Anda balik onsite Jumat Agung. Percayalah Tuhan menunggumu setiap minggu. Bukan hanya untuk engkau hadir di sini. Tetapi untuk ada jiwa-jiwa baru dimenangkan buat Tuhan. Supaya seluruh Surabaya ini dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau dipakai sama Tuhan, tepuk tangan yang meriah, lebih meriah lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah tangan yang terpaku. Kita buka ayatnya. Next. Tangan dan kaki yang terpaku. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Langsung poin yang keempat. Ya, yang ketiga dari tangan yang terpaku. Lanjut, yang keempat, kaki yang terpaku. Enggak, sebelumnya, kaki yang terpaku. Next, ayatnya. Lihatlah, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Anda pikirkan ya, tubuh kemuliaan Tuhan kita Yesus, dan saya percaya dia sebagai Allah yang hidup, sebelumnya tidak ada tanda tangan dan kaki yang berlobang. Tapi kenapa dia membiarkan tangan dan kakinya berlobang untuk Anda hari ini percaya? Oleh karena anugerahnya, ketika Anda tidak berdaya hari ini, yang namanya situasi terjepit, di mana kakimu terpaku seperti kaki Yesus, Anda tidak tahu harus kemana melangkah, ada hikmat Tuhan. Anda tidak tahu ketika Anda seakan-akan disalib, tangan Anda terpaku. Ini ngomong soal ketidakberdayaan. Yang kedua tadi ngomong soal sakit penyakit. Yang pertama ngomong soal stres. Yang ini ngomong yang namanya tidak berdaya. Ini yang dinamakan, aku gak tahu harus bagaimana lagi. Makanya kenapa Tuhan berkata, setiap kali engkau tidak tahu harus bagaimana, setiap kali engkau mengalami jalan yang buntu, setiap kali engkau mengalami jalan yang tertutup, Tuhan katakan seperti kepada murid-muridnya, lihatlah tanganku, aku telah menjadi tidak berdaya dan tidak bisa kemana-mana, supaya ada berkat atas hidupmu. Lihatlah kakiku yang terpaku, aku stuck. Ada beberapa orang yang stuck dalam pernikahannya pagi ini. Ada beberapa orang-orang yang stagnan dalam bisnisnya pagi ini. Ada beberapa orang yang stagnan dalam rohaninya pagi ini. Lihatlah kata Tuhan, tangan dan kaki yang terpaku. Supaya hari ini kau menerima kekuatan, kau menerima anugerah, kau menerima hikmat. Dia membuka jalan di saat tiada jalan. Dan dia bersamamu dan dia menggendongmu. Beberapa hari lalu,
saya dan istri saya mengalami yang namanya tangan dan kaki yang terpaku. Saya akan tutup dengan ini. Kemarin siapa yang dengar berita TP5 kebakaran? Tahu ya? Boleh ditunjukkan gambarnya. Ini saya ambil dari capturean orang. Anda lihat yang lebih jelas dari sini saja api ini yang membara. Anda tahu, saya dan istri saya tepat ada di belakang api itu. Beberapa orang saya lihat, ada salah satu jemaat yang waktu itu nge-gym, ya, datang tuh di paling belakang. Istrinya salah satu youth leader, Meliska namanya. Suaminya namanya Dani. Dia waktu itu di self-fit, baru mau fitness. Lumayan ya, masih ada orang-orang masih bisa video. Saya kemarin sebenarnya kalau lagi waktu sadar, saya mau video supaya jemaat bisa melihat. Tapi karena sudah saking yang namanya ketakutan dan tangan dan kaki yang terpaku itu saya rasakan beberapa hari yang lalu. Saya berjalan dari unit, ada sebuah apartemen di TP5, saya parkir di persimpangan dari unit apartemen dan pintu masuk ke mall. Ya, itu di lantai 9. Jadi bukan parkiran mall, itu parkiran yang khusus. Saya berjumpa dengan tante dan om saya yang datang dari Malang, dengan adik sepupu saya Amanda, nanti dia yang cerita lengkapnya bagaimana yang seri yang kedua, tapi saya ngomong seri yang pertama dulu. Waktu saya keluar dari pintu apartemen di 9B, saya gak tahu apa yang terjadi, saya bawa beberapa barang, dan tiba-tiba perut saya lapar. Karena kalau mau KKR tuh saya selain puasa, saya juga banyak berdoa, tapi kemarin tuh saya lebih, puasa itu kan macam-macam ya, gak harus gak makan. Tapi saya kurangi makan ini dan itu, saya give up beberapa makanan yang saya suka. Dan jam 5:30 itu saya mulai lapar. Saya ngomong, kita makan kuah-kuah yuk. Lapar, baru pulang, nanti saya mau doa, siapkan firman. Oke, kita taruh barang dulu. Waktu saya dan istri saya berjalan, 9B itu memang biasa relatif sepi. Tetapi hari itu sepi sekali. Inilah yang dinamakan kegelapan malam yang paling gelap. Saya berjalan berdua, istri saya waktu dari atas sudah melihat kok ada asap ya. Ngomong sama adik saya, si Amanda bilang, kok kayaknya ini polusi Surabaya kok malah semakin kayak Jakarta ya. Dia bilang, enggak, itu bukan polusi, ah gak tahu itu apa. Ternyata mungkin jam itu orang-orang sudah saling mengevakuasi diri dan sudah ada yang video-video. Yang di Celebrity Fitness kira-kira 2 lantai di bawah saya, itu sudah kocar-kacir kemana-mana. Tapi Tuhan izinkan itu. Waktu saya berjalan, alarm bunyi di sebelah kiri saya, wuing, wuing, wuing. Biasa kan ada tes, di apartemen itu biasa ada tes, bunyi alarm. Saya bilang, ini bunyi apa sih? Aduh, alarmnya kok bunyi keras banget ya. Saya jalan berdua. Beberapa langkah lagi, ada 1 atau 2 orang yang mulai lari terberit-berit. Kebakaran, kebakaran. Itu saya lihat pakai seragam yang harusnya dinas di sana. Tapi yang namanya masalah dan badai datang, mereka udah lupa. Semua udah ingat menyelamatkan diri sendiri, bukan? Terus waktu saya berjalan lagi, loh kebakaran, sudah mulai waktu itu posisi kelihatan asap di area turunnya mobil. Jadi area turun udah mulai asap, yang istri saya tuh biasa lebih tenang. Saya ini orangnya koleris dan sanguin. Saya tuh orangnya lebih panikan, jujur saya orangnya lebih, harus apa ini? Saya jalan, yang, saya waktu itu lupa semua ceritanya, setelah itu bagaimana istri saya ingat. Ada 1 orang masih berbaik hati. Pak, pak, bu, kebakaran, pak. Kebakaran besar ini. Saya baru merasakan film Fast and Furious itu menjadi kenyataan, bapak, ibu, saudara. Tapi yang di film-film itu bohong semua ternyata. Biasanya kan di film, lihat api. What are you gonna do? Apa yang kamu lakukan? Gitu kan. Ini enggak. Ternyata kalau ada api, sungguhan itu, ya apa ya? Bahasa Ibrani-nya, iya, ya apa ya? Ya apa ya? Terus dia masih berbaik hati, saya juga lupa, saya punya akses untuk masuk ke mall. Sampai saya lupa, saya punya akses, karena saya mulai lihat asap. Dan api sebesar itu, konyolnya ada 2 orang yang masih berdinas di sana, ambil alat pemadam kebakaran cuma segini, dan saya lihat dia jalan gini, waktu lihat apinya, cut, lari. 1 orang ini tok ikutin saya, ayo masuk sini pak. Istri saya itu masih berpikir, kalau Tuhan melindungi, satu helai rambut pun gak jatuh. Kita punya barang, kita punya mobil di sana. Kapan kita masuk mall? Dia masih bisa pikir gitu. Makanya kenapa? Istri adalah penolong. Ayo tepuk tangan buat semua wanita-wanita nih. Luar biasa loh.
Di tengah-tengah kebakaran hebat masih bisa kalkulasi. Kalkulatornya masih main. Masuk dibuka itu pintu 9B, itu di atasnya kamu Dani. Beberapa lantai di atasmu tuh, celebrity fitness. Saya mau masuk, tahu gak? Depan itu sudah asap semua. Dan film-film Mission Impossible mulai terngiang dalam pikiran saya. Ring, ding, ding, ding. Ada satu orang yang kayak gini di tengah-tengah asap. Saya langsung, yang kebakaran beneran. Dia bilang, ya beneran lah emang dari tadi mainan apa. Yang, saya udah panik kayak gini. Saya coba menggambarkan. Yang, istri saya bilang gini, gak usah lewat sini. Loh, yang. Jadi ini pintu mall, Anda bisa bayangkan. Ini di parkiran, mobil saya gini. Ya kira-kira di tempat singer-singer itu api. Mulai asap masuk. Dan si bapak yang berbaik hati berkata, sungguhan mau masuk. Sungguhan mau masuk Pak Bu. Dah, Mission Impossible part 2. Lari dia. Terus tinggal benar-benar kita berdua di sana. Ayo cepat masuk mobil. Masuk mobil. Saya waktu pegang setir saya bilang, Tuhan saya akui Fast and Furious Mission Impossible memang nyata Tuhan. Tapi hari ini Tuhan aku takut Tuhan. Saya pegang setir. Ya apa ini? Saya juga melihat istri saya ini saya bisa ceritakan, dia menceritakan ulang. Saya sudah lupa semua, ada orang bukakan itu. Semua saya sudah lupa. Saya cuma ingat saya pegang barang terus saya yang. Asap begitu besar dan pikiran manusia kalau kita menerobos ke mall dan turun ke tempat di mana Dani berada. Ternyata udah kayak gini modelnya. Kabut asap sudah naik ke atas semua dan kita berpikir kalau kebakaran itu kita gak tahu dari mana. Itu ambruk, apa jadinya kita? Saya masih mau melayani Tuhan. Bahkan sampai Yesus datang kedua, saya masih mau tuai jiwa-jiwa. Saya bisa ngomong gini, waktu itu saya gak bisa doa gitu. Jujur loh sebagai manusia. Gak bisa, kayak gini itemnya. Ini di lantai bawah saya. Itu yang orang semburat tadi. Kita masuk mobil, taruh. Ini gimana ini? Apa yang saya lakukan? Dia berdoa sambil tetap karunia wanita. Mengkalkulasi. Di tengah kebakaran kayak gitu dia mengkalkulasi. Dia duduk di sebelah saya setir sendiri. Saya mulai berbahasa roh. Kenapa Tuhan izinkan ini? Saya ini kan sangat-sangat percaya dalam bahasa doa, dalam bahasa roh. Tuhan tahu setiap hari saya berbahasa roh. Tuhan itu benar-benar membuat saya mengerti dan nyata bahasa roh itu luar biasa. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gak ada terus kayak gitu. Di tengah-tengah badai kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan kekuatan sayapnya kita akan berlari. Kita tidak akan menjadi letih sayang. Kita akan berjalan tidak akan menjadi lesu. Tidak apa-apa kita akan berjalan di atas api. Gak ada. Yang keluar dari mulut saya cuma kira apa-apa-apa. Ini apa enak? Ini apa? Istri saya bilang gitu. Terus dia mulai lihat ke samping. Ya ini yang lebih mengejutkan lagi. Dan dia mulai lihat api. Turun seperti itu. Asap masuk. Saya udah, aduh Tuhan. Ini kayaknya game over Tuhan. Hati saya sempat pikir gitu. Yang, kalau kita berdua ini melek tiba-tiba di sorga, ya sudah yang. Menikah di bumi, menikah di sorga yang. Anak-anak ada yang jaga yang. Ada banyak jemaat, ada banyak oma-opanya yang jaga. Nggak ngomong gitu, sinetron kali. Bahasa roto, tapi itu di pikiran saya. Kira apa-apa. Dan api yang Anda lihat tadi di lantai itu, tepat di lantai ini. Dan katanya sumbernya itu di atas saya persis. Dan tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Enak ya kalau yang di selfie masih, ayo, betul. Masih ada yang gini, apa sih? Apa? Itu benar-benar cuma kita berdua. Waktu api itu mulai, itu baru istri saya, cepetan. Saya waktu bahasa roh cuma bilang, cepetan kemana? Saya nangis, saya sudah gak bisa. Saya jujur, cepetan kemana? Mau lari ke mall, asap udah kayak gitu. Kalau di sana ternyata kebakarannya kita mau jadi apa? Terus ke kiri, itu tempat turunnya mobil. Saya masih bisa bilang, itu api semua. Istri saya masih berpikir gini, Tuhan menolong kita. Dia masih bisa dipikirannya gini, kita terobos saja api itu. Ternyata iman wanita itu lebih luar biasa lagi. Ya? Tepuk tangan yang meriam. Dia masih berpikir, kalau kita menerobos, paling api itu cuman wung, kan mobil kita kena-kena kayak di Fast and Furious yang seri terakhir. Wung, gak apa-apa saya bilang, itu film.
Saya, itu ya, saya berdoa bahasa roh 2 menit dan dia berdoa cari akal. Itu sambil api turun. Bayangkan 2 menit. Bayangkan aja. Bayangkan. Sudah gak ada orang. Dia cuma mikir, ini bisa ambruk. Lalu, dari mulut saya cuma keluar salah bahasa roh. Dalam nama Yesus, amin. Tiba-tiba ada tangan yang menggerakkan tangan saya. Tiba-tiba saya belok ke kanan. Saya lihat kanan itu cuma tembok. Saya gak tahu ada yang membelokkan tangan saya. Amin. Itu benar-benar saya lebih dari Vin Diesel. Saya ngerasa, sekarang gue ngerasain bagaimana jadi Vin Diesel itu ya. Wong, lu kamu kemana? Gak tahu. Pokoknya dalam nama Yesus. Ternyata itu jalan arah mobil naik. Kalau dikalkulasi waktu sadar ya kita tahu lah. Oh ini tadi naik dari sini ini. Tapi kalau udah dalam keadaan gitu percayalah. Kita cuma perlu bahasa roh. Makanya yang belum punya bahasa roh. Belum dapat karunia bahasa roh. Saya berdoa hari ini semua terima karunia bahasa roh. Karena itu benar-benar doa yang tersampaikan kepada Tuhan. Saya belok ke kanan. Saya dalam nama Yesus cuma bilang Tuhan. Jangan sampai ada mobil yang naik ke atas. Nanti gak kena api malah ketabrak ini. Saya turun. Wung. Terus tiba-tiba kanan lagi. Saya juga gak tahu kanan lagi. Wung dua kali. Tiba-tiba saya ketemu tempat turun. Saya turun. Sudah secepat kilat saya turun. Sampai bawah mbaknya masih bisa ngetap kartu. Mbak. Come on lah mbak. Iya pak. Kebakaran. Iya pak saya tahu. Karena mereka gak lihat saya tepat di sana. Sampai saya ini penasaran ya. CCTV itu dinyalain. Mungkin cuman kita berdua itu yang benar-benar dekat dengan api itu. Di lantai 9 itu. Waktu keluar saya cuman bilang, Tuhan baik. Tuhan benar-benar mengizinkan kita untuk melewati api, berjalan dalam api. Nanti seri keduanya, tiba-tiba adik sepupu saya telepon, kamu di lobi. Tiba-tiba dia sudah di tengah jalan. Karena saya tahu lobi aman itu. Gak tahu, saya juga waktu Anda tanya kenapa kok. Saya gak tahu, pokoknya Roh Kudus bilang, tunggu di lobi. Si Amy, tiba-tiba dia udah, hah? Dia cuma dengar telepon kita, dia ada di lift kebakaran. Dia turun di paling bawah, dia lari ke jalan. Dan dia masih mau kemana? Anda tahu? Life group. Dia telepon pemimpin life group, karena dia telepon saya mungkin gak bisa karena signal. Julius. Kok Julius? Julius itu salah satu gembala life group di sini. Kamu nyalain terus ya. Nyalain terus di teleponnya. Tiba-tiba dia keliatin mobil saya. Dia gedor mobil saya udah kayak Batman. Dung, dung, dung. Saya tak, ini apa nih? Ini sekarang gempa bumi. Ternyata dia bilang, aku mau masuk. Dan kalau, nanti didramakan aja, musical drama ya. Dan dia bisa tahu mobil saya. Ini ada ceritanya lagi nanti. Bahkan jauh sebelum kebakaran itu. Jam 4 sekian saya dari kantor. Tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, adik saya itu nyetir di belakang saya dan saya naik mobil yang lain hari itu. Dia bisa foto, cekrek, ini loko, karena saya lagi janjian dengan paman dan bibi saya. Saya masih bisa ngomelin dia, kamu kok bisa foto-foto mobil kamu ini nyetir? Iyalah iseng, karena aku lihat kayaknya mobilnya koko ini. Beneran ya. Ternyata dari jam 4 itu, Tuhan telah menunjukkan foto itu. Kalau saya naik mobil saya yang satunya, dia gak akan tahu saya di mana. Ternyata bahkan dari jalan masuknya pun, yang dimaksud dengan tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin. Setiap detik, setiap waktu, di tempat tinggiku dihantarnya. Ternyata dengan dia iseng, cekrek. Waktu dia lari sampai ke bawah, dia ke jalan. Itu mobilnya, dia ingat. Makanya dia langsung urapi mobilnya. Dar, dar. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Saya cuma ngambil hikmatnya satu. Ternyata skenario hidup kita itu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Makanya belum dapat jodoh. Nanti Tuhan akan gerakkan kakimu makan di mana di bawah. Gitu kan ya. Ya, Tuhan itu selalu adalah Tuhan yang hidup. Saya langsung ngomong sama anak-anak gereja. Ini kalau difilmkan bisa viral, ini luar biasa nih. Tapi kita gak cari viralnya, kita beritakan Yesus yang luar biasa. Bahkan kalau ada orang bilang, mana sih kesaksiannya benar gak? Buka CCTV, saya berani itu. Ya, buka CCTV-nya. Mungkin kelihatan tuh bagaimana saya jadi lupa ingatan 3 menit di sana.
Dan Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau Tuhan menyertai dulu, Tuhan menyertai sekarang. Kalau Tuhan menyertai kemarin, Tuhan menyertai masa depan. Dan Tuhan selalu berjalan dengan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hari Minggu nanti, dengarkan kelanjutan dari seri ini. Dan juga yang pagi, tentang Maria Magdalena yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Angkat tanganmu, katakan. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat saja angkat dua tangan. Bagi apapun yang mustahil, katakan. Tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi yang percaya, sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, mahkota duri, tangan dan kaki yang terpaku, bagi Tuhan membuat semuanya tidak ada yang mustahil. Kira takkan bagi untuk mata. Yesaya berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Keselamatan adalah hati yang terbesar, bukan yang lain. Dan pagi hari ini, sebelum kita tuai jiwa lebih banyak lagi ke depan, semua tutup mata dan jangan lihat orang yang begitu banyak di sebelah kanan kirimu. Tapi engkau yang sungguh-sungguh mau berkata dan belum pernah mengundang Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan kananmu tinggi. Yang sudah jangan. Engkau yang benar-benar mau mengundang Yesus Kristus, yang masih ragu saja, angkat tangan kanan. Yes Lord. Angkat tangan kanan tinggi. Engkau yang masih ragu diselamatkan, angkat tangan kanan tinggi saat ini. Haleluya. Yang masih ragu, sekali lagi angkat tangan kanan. Yang sudah yakin, jangan angkat tangan kanan. Semua yang angkat tangan kanan saat ini, saya minta cepat maju ke depan. Jangan lihat kanan kiri. Come on, Asyir akan bantu. Semua yang angkat tangan kanan, saya lihat. Jangan malu Pak, ayo Pak, kasih tepuk tangan buat Bapak dan anak muda. Semuanya maju ke depan. Saya lihat ada beberapa. Ayo, ayo kasih tepuk tangan terus, tiada henti. Sehingga mereka maju, maju. Dan tidak malu mengakui Tuhan Yesus. Maju ke depan. Yang pria, maaf di sebelah kiri saya. Yang pria di sini. Yang wanita di sebelah kanan, yang pria di sini. Yes Lord. Saya minta gembala-gembala yang tidak melayani, saya lihat ada beberapa, ada Diki, ada siapa lagi saya bisa lihat dari sini. Anda maju ke depan, sekasten istri saya juga Felicia. Ya, beberapa orang cukup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, stand by. Haleluya. Jangan didoakan dulu, ikuti saya semua. Jangan didoakan dulu, jangan didoakan dulu. Nanti setelah saya doa, didoakan quick langsung dibawa untuk di briefing. Semua yang di belakang, semua yang di depan lihat saya. Roma 10 berkata, barang kau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hatimu, semua lihat saya, dan engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu, hari ini kau diselamatkan dan engkau tidak akan pernah hilang. Amen. Lagi. Amen. Kau tidak akan pernah terhilang lagi. Tuhan menjaga keselamatanmu sampai selama-lamanya. Anda percaya di depan? Amin. Boleh anggukkan supaya saya lebih tahu, ya. Amin, tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Semua saat ini ikuti doa saya ya, yang di depan juga yang di belakang.
ikuti doa saya dengan suara yang keras. Semua bantu, semua Daniel, semua dan semua kita di tempat ini yang di online, arahkan tangan buat mereka. Dan ikuti doa saya untuk membantu mereka. Katakan Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku di hari Jumat Agung ini. Aku mengerti apa artinya kasihmu. Mulai hari ini, aku mengundangmu masuk dalam hidupku. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan. Segala kutuk telah dihapuskan. Dan mulai hari ini, aku memanggilmu Bapa. Aku memanggilmu sahabat. Aku memanggilmu Tuhan. Dan satu-satunya katakan, Raja di hidupku. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat mereka dengan lembut saat ini. Dengan lembut kita menyembah dengan lembut. Cepat tumpang tangan dengan cepat. Quick doakan apapun yang Tuhan taruh. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalir. Yesus. Setelah didoakan, Anda bisa ikut. Di sebelah kiri saya ada usher untuk Anda diambil setiap datanya. Dan Anda dikonekkan dengan live group. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Tetap dengan lembut. Semua yang saya doakan digiring ke sebelah kiri saya. Amin. Di dalam hidup. Yang sudah didoakan, Asyar bantu saya untuk kirim untuk ada di tempat di mana mereka akan di briefing. Terima kasih Tuhan. Ku berikan berdoa juga tetap ada yang ikut. Saya lihat ada yang dilawat Tuhan mereka. Mereka masih butuh didoakan. Anda tetap doakan di luar di mana Anda akan di briefing di sana. Haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Hidupku di setiap waktu Tuhan, nyata. Saat ini semua tetap tutup mata, jangan menonton, ini bukan tontonan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, semua tutup mata. Dan hari ini berapapun usiamu, Anda yang belum dibaptis, Anda telah mendengar berita baik. Ketika Anda tidak sadar betapa buruknya hidupmu, kau tidak sadar betapa kasih Tuhan menyertai. Ada yang belum dibaptis, angkat tangan kanan tinggi. Ada yang belum dibaptis, Asyar bantu saya lihat ada di sana. Ya, thank you Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetap angkat tangan. Ada lagi yang belum dibaptis. Ada lagi. Tetap angkat tangan kanan. Yuk, Asyar saat ini jemput bola, hampiri mereka yang belum dibaptis. Dan ikut di sebelah kiri saya di depan. Bawa mereka ke sana untuk mereka di briefing untuk baptisan. Ada lagi, angkat tangan kanan tinggi yang belum dibaptis. Ada lagi. Yang belum dibaptis, sekali lagi. Anda ikut sign baptism di sebelah kiri saya. Baptism. Bawa mereka ke sana. Kita tepuk tangan buat beberapa orang yang akan dibaptis dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini ada tuayan dan awal dari tuayan yang besar. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian-kebaktian berikut ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita akan menikmati perjamuan kudus saat ini. Urapi untuk kami mengingat sungguh-sungguh betapa berharganya hidup kami. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan Anda duduk. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Darah-Mu untuk tebus.
suci dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Apapun yang kau butuhkan, katakan layaklah. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Lawatanmu tetap di tengah kami Tuhan. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Semuanya ke dalam tangan-Mu untuk supaya jemaat ini semakin memuliakan Engkau. Segala kepahitan, kekecewaan Tuhan, apapun Tuhan katakan, gereja adalah mempelainya. Karena saya mengasihi Anda, saya jujur dalam hati ini bagaimana saya berdoa dan berusaha untuk menjadi gembala yang baik, sekalipun saya tidak bisa memuaskan semua hati jemaat. Tetapi saya minta hari ini, please jangan pernah mengumpat gereja itu benar-benar dikasihinya. Amen. Setiap kali Anda mau mengumpat, ingatlah Tuhan berkata, they are my bride. Amen. Hari ini belajar sesuatu di atas kayu salib ketika Yesus disakiti. Tuhan berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mulai hari ini segala kepahitan apapun, gak tahu kenapa saya doakan, ada beberapa orang yang mungkin kepahitan dengan gereja Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, sembuhkan hatimu karena Engkau juga adalah gerejanya. You are the church and God loves His bride yang gak sempurna ini. Tuhan terus kasih jemaatmu ini. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti-berhenti atas hidupmu. Apapun yang pernah engkau lakukan Tuhan sudah ampun itu. Jangan takut apapun, angkat kedua tangan dan angkat perjamuan
di atas kepalamu, lebih tinggi dari kepalamu, kepada Raja di atas segala Raja yang layak atas segala pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan. Jadilah setia hari ini to one local church. Tuhan bekerja melalui gereja lokal dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tuhan tidak bekerja di tengah-tengah kegerakan yang liar, tapi Tuhan mendidik di tempat ini. Anda diasah, minta cinta akan rumah Tuhan dan jiwa-jiwa hari ini. Kami angkat tubuh Yesus, roti ini Tuhan. Mulai hari ini, I speak blessings, I speak healing. Aku perkatakan kesembuhan bagi engkau yang sakit saat ini. Aku perkatakan kesembuhan bagi hati yang terluka saat ini. Aku perkatakan saat ini bebas bagi dari masa lalu yang benar-benar mengintimidasimu. Bebas dari segala keterikatan. Dan kami percaya roti ini benar-benar jadi persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah membawa kesembuhan. Bilurnya menyembuhkan hatimu yang paling dalam, kepahitanmu yang paling dalam, dan penyakitmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya anggur yang kami angkat di sebelah tangan kanan kami adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah menghapuskan segala dosa. Ingat, bukan hanya dosa yang telah engkau lakukan, bahkan apa yang belum engkau lakukan telah ditimpakan kepada Yesus sekali untuk selama-lamanya. Segala kutuk juga sudah dipatahkan ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan kami terima tubuh dan darahmu. Aku meteraikan dalam hidup jemaatmu in Jesus name. Bawa pulang dan waktu engkau makan nanti, sebelum engkau makan, nikmati bersama teman-teman life groupmu dan familymu, dan doakan setiap orang yang belum diselamatkan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi buat Yesus Tuhan yang diselamatkan, dibebaskan. Silakan duduk. God bless you. Dr. Irwan, for the awesome message dan awesome testimony juga ya. Cukup terhibur dengan testimoninya, tapi juga deg-degan juga ya kalau di posisinya aku Irwan harus seperti itu. But ya, dari sini kita belajar bahwa keselamatan itu mahal, tapi Tuhan tuh mau kasih buat kita lu cuma-cuma. And biarkan di hari ini kita sama-sama mengenang bahwa kasih Tuhan, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan tuh buat kita. Dan kita mau bersyukur atas itu. Amen Church. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan menggunakan amplop yang tersedia di kursi masing-masing. Anda bisa memberikan secara cash, atau Anda dapat scan QR code pada layar ataupun depan kursi Anda. Jika Anda mengalami kendala dalam memberikan secara QR code, sehabis ibadah Anda bisa ke lobi untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan pembangunan menggunakan mesin EDC. Saya akan berikan Anda waktu untuk sejenak. Sudah semuanya? Ya, kita akan berdoa dan saya undang semuanya untuk angkat amplop persembahan kita sebagai bentuk bahwa kita sudah memberi. Yes, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, kami dapat memberi Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh untuk memperlebar kerajaanmu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Giving Church. Rajaku hidupkanlah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkitkan syah perkasa, Yesus namanya. Dia yang memberikan atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidupkanlah. Yesus namanya, Dia yang menang.
Jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sebentar lagi, mari kita dengarkan info-info seputar gereja untuk satu minggu ke depan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan rindu jamahannya. Jangan lewatkan Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander yang selalu diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam live on Instagram and Google at Irwan Alexander Kartiko dan juga YouTube channel New Life Indonesia. Dan pada hari Minggu, kita akan bersama-sama mengadakan KKR Pasca dengan tema Kuasa Nama Yesus, di mana kita akan bersama-sama dilayani oleh gembala kita, Pastor Irwan Alexander, serta akan ada kesaksian pujian dari Eka Deli, diva internasional yang telah memenangkan berbagai festival singing competition dan mengharumkan nama bangsa. Jangan lewatkan ya pada hari Minggu pukul 10 pagi dan 4 sore di New Life Ballroom Ciputra World 2 serta online via YouTube, GoPlay, dan First Media. Jemaat, mari kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah Tuhan, salah satunya dengan cara membeli merchandise, hoodie, t-shirt, dan lain-lain yang telah disediakan oleh tim pembangunan. Anda bisa men-scan QR Code yang akan menuntun Anda ke Tokopedia untuk bertransaksi atau mendapatkan info seputar produk yang dijual. Dan perlu diingat bahwa seluruh penjualan merchandise akan dipakai sepenuhnya untuk pembangunan New Life Ballroom. So, mari kita sebagai satu gereja bersama-sama ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah Tuhan. Discipleship 102 akan diadakan pada tanggal 17 April dan Discipleship 103 akan diadakan pada tanggal 24 April. Kelas ini khusus untuk gembala dan asisten gembala yang belum mengikuti kelas ini. So, segera daftarkan diri Anda melalui nomor WA gereja atau DM ke Instagram at New Life Indonesia. Siapa nih yang udah pada kangen sama drama Natal? Nah, tahun ini kita kembali mengadakannya loh. Untuk itu, kami membuka kesempatan untuk Anda semua yang memiliki bakat di bidang acting, segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti audisi pada tanggal 24 April setelah kebaktian yang pertama. Untuk info pendaftaran, Anda bisa langsung ke welcoming booth atau menghubungi kontak person yang tertera. Awali weekend Anda dengan doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram dan GoPlay at Irwan Alexander Kartiko serta YouTube channel New Life Indonesia. Dan untuk kalian para anak muda di usia remaja, yuk gabung rame-rame bersama Alive yang ibadahnya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore secara onsite di New Life Ballroom Ciputra World 2. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kunjungi Instagram kita at Alive Indonesia atau bisa juga menghubungi nomor gereja yang tertera. See you guys! Dan Bapak Ibu sekalian, kebaktian New Life Kids telah diadakan secara on-site di New Life Ballroom Ciputra World 2 pada pukul 10 pagi dan 4 sore. Namun, bagi anak-anak yang belum bisa mengikuti ibadah secara on-site, anak-anak bisa bergabung melalui Zoom pada jam yang sama. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor gereja yang tertera atau DM langsung ke Instagram at newlifekids.indonesia. Sekian informasi untuk minggu ini. Dan Anda juga bisa mendapatkan update seputar gereja melalui Instagram at newlifeindonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan. See you next week and God bless you. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita beri sama-sama. Besok tetap doa pagi live bersama dengan saya. Karena Jumat Agung ini kita mengingat pengorbanan Tuhan ya. Jam 9 sampai jam 3 sore dia disalibkan. Lalu Sabat tiba. Besok jadikan hari yang seakan-akan seperti Sabat itu. Cari hadirat Tuhan.
besok jam 8 pagi live di Instagram saya dan GoPlay dan juga di YouTube. Mari saat ini sekali lagi kita tetap arahkan kedua tangan. Pembangunan terus berjalan. Saya percaya tentang penyediaan Tuhan. Tapi saya berdoa supaya gereja ini semua punya hati. Bukan hanya beberapa orang saja. Tapi kita semuanya ikut berpartisipasi sampai pembangunan bulan Desember ini selesai. Dan gak kebetulan kids mengalami revival, saya dengar penuh. Kita doakan sambil mengarahkan kedua tangan kita sekali lagi di sebelah kiri kita. Karena bulan Mei nanti stage ini akan dipakai. Bulan Juni kita akan ulang tahun gereja yang ke-8 bersama Ibu Sari. 9, oke. Kemarin COVID jadi lupa ya. Bersama dengan Ibu Sari Simorangkir. Kita berdoa dan tentunya Daniel Tanutama dan semua yang ada di tempat ini. Kita arahkan kedua tangan kita bersyukur. Ini anak-anak kids kebaktian di belakang sini. Nanti Anda boleh lihat facility-nya. Untuk pergerakan anak yang luar biasa Tuhan. Percaya bahwa mulai hari ini Mei nanti Tuhan. Semua safety yang terpasang. Tidak ada satupun besi dan baja dari raging yang tertinggal. Semuanya tertancap di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Sehingga tempat ini dengan 3 LED-nya akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Musical-musical drama lebih banyak lagi. Pagelaran-pagelaran yang memuliakan nama Tuhan. Konser-konser worship akan dilaksanakan dan tuaian jiwa terjadi di dalam nama Yesus. Amin, amin. Haleluya. Katakan tepuk tangan boleh yang meriah buat Tuhan. Hari Minggu doakan. Eka Deli akan bersama-sama dengan kita. Ya. Tapi hari ini masih konser di Bali. Jadi hari ini dan besok. Tapi dia tuh rindu sekali. Dia ngomong gini, saya paling seneng kalau pelayanan di New Life. Jadi Sabtu malam masih konser. Cari pesawat Sabtu paling malam pun gak dapet. Jadi Minggu pagi dia akan fly dari Bali langsung ke tempat ini. Untuk memberkati Surabaya dan semua juga yang menonton dari mana-mana. Amin. Tuhan Yesus baik. Nyanyi ini boleh ya. Come on. Sungguh amat baik. Semua alamnya tanganmu. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Semua alamnya tangannya, come on. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Semuanya alamnya tangannya, come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Dari Jumat aku ini katakan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yaitu hati seperti Kristus. Jalankan amanat agung Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sesuai dengan motto New Life Church. Yaitu discipleship, pemuritan. Dan jadilah orang-orang yang cinta Tuhan. Cinta rumah Tuhan. Cinta jiwa-jiwa. Diberkatilah seluruh kehidupanmu. Rumah tanggamu. Pelayananmu. Relationshipmu. Masa mudamu. Kehidupan singlemu. Keturunanmu. Diberkati Tuhan. Dan membuat banyak orang diberkati. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk dengan rapi saat teduh sejenak. Saya akan bersalam-salaman dengan Anda. God bless you. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar. Try to
Tuhan.